Yang sahabat-sahabat Honda, hari ini saya akan memperlihatkan proses ya pengiriman sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISES. Kebetulan di tanggal 29 Oktober 2022 kita akan launching ya untuk Vario 125 di Atrium Lombok Epicentrum ya, tepatnya teman-teman bisa nanti datang ya di hari Sabtu. Akan banyak sekali program-program yang diberikan. Saya hari ini bersama Bapak Ahyar, ya kebetulan Bapak Ahyar lagi gesek mesin dan tentunya PDA, mengecek motor Vario 125 ini apakah sudah bisa siap kirim. Ini digesek mesinnya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan persiapkan pengiriman sepeda motor Honda. Kebetulan customer ini inden di Vario 125 CBS ISS yang varian lama sampai berubah ke baru. Ya, seperti itu. Dan ini cukup lama menunggu, teman-teman. Kebetulan customer sangat senang dengan warna hitam ini. Hitam stripping red ini, teman-teman. Stripping gold maksudnya. Aidah. Oke, kita tahu, teman-teman ya. Ini adalah warna dari matte black ya. Kalau kita lihat dari CBS ISS yang special edition, teman-teman ya, itu ada dua. Ada yang matte blue dan ada yang matte white. Ada tambahan baru warna yang di matte white, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, juga untuk yang di tipe CBS ISS, ini dia, yang berwarna matte black. CBS itu ada warna merah dan ada warna hitam, ya. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini menunggu Vario 125, silahkan, ya, silahkan ditunggu. Karena on progress unitnya, teman-teman. Dan setelah closing nanti, unit-unit Vario 125 ini akan banyak datang, teman-teman ya. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi menunggu motor Vario 125 CBS ISS. Siapa di sini yang nunggu Vario 125 CBS ISS yang berwarna hitam ini? Silakan komen. Yang menunggu Vario 125 CBS ISS Special Edition yang matte blue, silahkan komen. Yang matte white, silahkan komen. Yang CBS, baik itu warna merah ataupun warna hitam, silahkan komen, teman-teman. Dan hari ini kita memperlihatkan proses pengiriman dari motor Vario 125 CBS ini, teman-teman. Jadi luar biasa, teman-teman ya. Ini adalah pengiriman. Saya perdana kirim yang Vario 125 CBS yang hitam ini, teman-teman ya. Karena customer sudah lama mengidam-idamkan dari motor ini, guys. Oke, Aida, saya akan cek dulu apakah motor ini sudah hidup atau belum. Ini sudah hidup ya? Ini sudah hidup ya? Nah, kita akan lihat teman-teman ya, ini adalah gesekan mesinnya. Ini sudah dilengkapi. Nah, kita ambil gesekannya ya. Ini kita ambil, baru nanti akan kita proses, teman-teman. Nah, kalau dilihat ini motor sudah hidup ya? Sudah hidup. Nah, ini udah hidup. Oh, udah hidup. LED-nya sudah hidup. Bukan. Digital panel meternya maksudnya, ya. Sorry. Ya, kita tes dulu. Ya. Oke, teman-teman ya, sudah hidup. Mantap. Kita akan siapkan pengiriman. Ini adminnya lagi istirahat, teman-teman ya. Oke. Oke, rekan-rekan semua. Ini adalah proses pengiriman perdana untuk Vario 125 CBS ISS yang berwarna hitam. Silakan buat teman-teman yang saat ini menunggu, yang saat ini inden, komen-komen dulu. Dah.